tuan-tuan dan puan-puan, para hadirin yang dihormati sekalian. Alhamdulillah, dipanjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izin dan limpah kurnianya dapat kita berkumpul bersama-sama di dalam sesi Google Meet ini bagi melaksanakan satu aktiviti ceramah sempena sambutan Ma'arij Hijrah 1443 Hijrah. Saya bagi pihak majlis merakamkan ucapan ribuan terima kasih kepada penceramah jemputan kita iaitu Ustaz Azmi bin Abdul Ghani yang datang dari SK Pengkalan Aur Taiping. Terima kasih diucapkan kepada Ustaz kerana sudi memenuhi undangan kami pada pagi ini untuk menyampaikan satu ceramah secara maya. Terima kasih juga diucapkan kepada tuan-tuan dan puan-puan, ya, pegawai-pegawai daripada PPD yang turut bersama-sama kita pada pagi ini. Ya, terima kasih diucapkan kerana sudi meluangkan masa untuk menyertai program pada pagi ini. Untuk pengetahuan semua, selain dari aktiviti ceramah ini, di penghujung agenda nanti akan diadakan pelancaran kempen program Sedekah Subuh yang akan dilancarkan oleh Yang di-Pertua PIBG MT Abdul Razak bin Ishak. Jadi saya mohon ya tuan-tuan dan puan-puan untuk terus berada di talian ini sehingga ke penghujung acara. Baiklah, bagi meneruskan lagi acara kita pada pagi ini, saya dengan ini mempersilakan Puan Guru Besar kita, Puan Siti Alfiah binti Mat Ali untuk menyampaikan sedikit ucapan. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi srahli sadri wa yassirli amri wahlu 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana yassir wa la tu'sir. Rabbana tammim bil khair bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, saya mengalukan penceramah jemputan kita Al-Fadil Ustaz Azmi bin Abdul Ghani. Kita import daripada daerah Larut Matan dan Selama. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz kerana sudi memberi sedikit ilmu kepada kami pada pagi ini. Dan saya mengalu-alukan kehadiran Cik Samsul Kahar dari bin Safi'in daripada PPD dan juga Encik Mahyudin bin Syahri juga dari PPD kerana sudi bersama kita pada pagi ini untuk menjadikan majlis kita pada pagi ini, insyaAllah. Terima kasih kepada Encik Abdul Razak bin Ishak kerana memberi sokongan padu selaku YDP PIBG kita untuk program pada pagi ini. Encik Muhammad Nur Jismi bin Muhammad Zakaria, penerangkan dan pentadbiran kami yang baharu. Alhamdulillah. Encik Romi Zamrul bin Kamar Zaman, penerangkan dan HEM SK Pak Itaib dan juga Puan Fatimah binti Masdar, penerangkan kurikulum, guru-guru, ibu bapa, murid-murid dan jemputan-jemputan daripada yang lain-lain. Saya ucapkan selamat datang dan terima kasih kerana memberi sokongan majlis pada pagi ini, insyaAllah. Semoga kita mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saya ucapkan pada pagi ini selamat menyambut Tahun Baru Hijrah iaitu pada 1 Muharram 1443 Hijrah pada pagi ini. Alhamdulillah, kita cuti di rumah, kita bersantai bersama sambil mendengar halua telinga sebagai satu santapan rohani daripada Al-Fadhil Ustaz kita, insyaAllah, pada hari ini dengan tema Manhaj Rabbani Ummah Berkualiti. Dan pihak SK Pahlat Jitaik telah memilih satu tajuk Ibrah Hijrah sebagai tajuk untuk kita menghadapi ujian-ujian yang Allah beri pada kita pada hari ini daripada tahun lepas lagi sehingga sekarang. Pandemik COVID-19 masih lagi Allah beri kepada kita untuk menghadapi. Semoga tajuk pemantapan sahsiah dalam keluarga adalah tajuk hari ini yang akan disampaikan oleh Al-Fadhil Ustaz, supaya kita menyambut satu Muharram ini bukan sahaja sebagai sambutan tetapi ia adalah satu penghayatan. Bukan sebagai satu kita berselawat ke atas Nabi ataupun kita nasyid tajuk hijrah dan sebagainya. Tetapi kita menghayati apakah yang dinamakan hijrah Rasulullah itu untuk apa.
apakah perintah Allah yang telah diberi kepada Rasulullah sebagai hijrah pada satu Muharram ini? Kemudian, bukan sekadar sebagai sambutan tetapi adalah sebagai iktibar apa yang berlaku, ujian yang diberi pada kita dan apa ada di sebalik ujian dan apa di sebalik nikmat yang diberi pada kita. Adakah itu adalah ujian dan nikmat? Adakah itu adalah usaha dan tawakal? Dan adakah itu adalah reda dan pasrah? Dan hari ini kita dapatkan apa yang kita fikirkan selama ini, apa yang kita dapat selama ini, adakah ia satu ibrah hijrah yang sebenarnya, ya? Jadi sama-samalah kita menghayati apa yang sepatutnya kita hayati dalam hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya tak nak bercakap panjang sebab Al-Fadhil Ustaz sudah bersedia untuk memberi titipan kepada kita pada pagi ini dan semoga program pada hari ini dan seterusnya berjalan dengan lancar. Dan sebelum saya mengakhiri, sekali lagi saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang hadir dalam GM ini dan anda semua adalah sahabat-sahabat yang hebat. Terima kasih. Semoga Allah memberkati kalian semua. Sekian saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah. Majlis merakamkan ucapan ribuan terima kasih kepada Puan Siti Alpiah binti Mat Ali atas ucapan aluan yang telah disampaikan oleh beliau sebentar tadi. Tuan-tuan dan puan-puan, para hadirin yang dihormati sekalian, sebelum kita mendengar ceramah yang akan disampaikan oleh Al-Fadhil Ustaz Azmi, sukalah di sini saya membacakan sedikit ya, sebanyak ya, biar data mengenai Ustaz terlebih dahulu ya. Okey, sebagaimana yang saya maklumkan tadi, Ustaz ini bertugas di Sekolah Kebangsaan Penggalan Aur iaitu di Taiping dan sekarang ini menetap di Kampung Sungai Petai Cangkat Jering. Okay, beliau berasal dari Kampung Bukit Besar, Kota Sarang Semut, Alor-Setar, Kedah. Mendapat pendidikan di mana pendidikan yang tertinggi adalah Ijazah Sarjana Muda Pengajian Dakwah dan Kepimpinan dari Universiti Kebangsaan Malaysia. Beliau seorang ustaz yang aktif di kuliah iaitu di masjid-masjid dan juga di surau serta sering ya menyampaikan ceramah-ceramah di sekolah-sekolah. Moto hidup beliau ialah jadilah hamba Allah yang mulia lagi bertakwa. Sudah berkahwin dan isteri beliau bertugas di Sekolah Menengah Datuk Wan Ahmad Rashidi di Jalan Terung, Cangkat Jering. Baiklah, begitulah ya sedikit sebanyak biodata mengenai Al-Fadhil Ustaz Azmi ini. Jadi bagi meneruskanlah ceramah kita pada pagi ini, saya dengan ini mempersilakan Al-Fadhil Ustaz Azmi bin Abdul Ghani untuk menyampaikan ceramah beliau. Dipersilakan. Baik, terima kasih banyak-banyak. Sebelum tu Ustaz, suara dengar boleh ya? Dengar Ustaz. Okey, okay, baik. Astagfirullahalazim allazi la ilaha illa huwa al-qayyum atubu ilaih. Astagfirullahalazim allazi la ilaha illa huwa al-qayyum atubu ilaih. Astagfirullahalazim allazi la ilaha illa huwa al-qayyum atubu ilaih. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi fa'fir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. وقال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي
Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa qala Allahu ta'ala bismillahirrahmanirrahim. Wa taqullaha wa yu'allimukumullah. Wa qala Allahu ta'ala bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahirin. Wa qala Allahu ta'ala inna lillahi wa inna ilaihi raja'un. Surakallahu al-azim amma ba'du. Terima kasih kepada pengurusi majlis yang dimuliakan Puan Guru Besar Puan Siti Alfiah binti Ma'ali Guru saya SK Pari Haji Taib, yang dimuliakan Guru Penolong Kanan Cikgu Manuk Jismi bin Ahmad Zakaria, yang dimuliakan PKM Cikgu Romi Zarul bin Kamru Zaman, yang dimuliakan Guru Koko PK Koko Cikgu Fatimah binti Masdar, yang dimuliakan WDP PABG Cikgu Razak bin Nasahak, dan yang dimuliakan tetamu jemputan daripada PPD Kerian sahabat Ustaz Encik Syamsul Kaha dan Encik Mahyuddin bin Syari, yang dimuliakan AJK-AJK PABG, guru-guru, para ibu bapa, anak-anak, hadirin dan hadirat, muslim muslimat, ahlullah sekalian. Alhamdulillah, alhamdulillahirrabbilalamin, alhamdulillah lazi tatimu salihaj, alhamdulillah ala kulli hal, alhamdulillah ala kulli syai, kulluhu min Allah wa kulluhu ila Allah. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu wasallam alaihi. Pertama-pertamanya syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah Taala Rabbul Alamin, Tuhan seluruh sekalian alam. Segala puji bagi Allah Taala tatimu salihat, yang telah menyempurna kepada kita yang baik-baik. Bersyukur kepada Allah, segala puji bagi Allah tatimu salihat, Allah yang menyempurna kepada kita semuanya yang baik-baik kepada kita. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Ta'ala ala kulli hal, atas apa jua keadaan, susah, senang, suka, duka, sedih, gembira. Maka tidak adillah kita jika kita hanya bersyukur dan gembira kepada apa yang baik-baik sahaja, dan apa yang tidak baik, musibah, bala petaka itu, kita tidak suka dan benci. Sedangkan kedua-duanya, kulluhu, alhamdulillah ala kulli syai, setiap sesuatu, segala puji bagi Allah ala kulli syai, kerana setiap sesuatu juga daripada Allah Ta'ala. Maka sebab itu kita kena redha, bukan semata-mata pada yang gembira, yang seronok, semata-mata yang lapang, malah perkara yang menyedihkan, yang begitu sedih dan sukar. Maka kita kena juga bersabar dan redha kepada Allah. Itu dikatakan hamba Allah nak dapat redha Allah radhiyallahu anhu waridhu an. Kita redha kepada Allah, Allah redha kepada kita. Jadi tuan-tuan, nak ambil sifat redha ni, mesti ada sifat sabar, syukur dan redha. Nak dapat redha, dia kena mula dengan sabar, syukur dan redha. Hadirin sekalian, dan segala puji bagi Allah ala kulli syai, atas segala sesuatu. Kulli syai, sekecil-kecil sampai sebesar-besar. Maka bersyukur kepada Allah, bukan tunggu banyak dan sebagainya. Hatta kita makan di rumah kita, apa yang kita makan sekecil-kecilnya. Sebab itu Nabi ketika mana makanan jatuh, roti yang jatuh, walaupun satu Nabi ambil, Nabi tiup dan Nabi makan. Nak sebut tentang Nabi bimbang, Nabi kata aku tak tahu di dalam makanan ini di manakah ada keberkatan, keberkatannya. Jadi makan, walaupun demikian Nabi takut yang jatuh itulah yang berkat, maka Nabi ambil. Itu tuan-tuan, walaupun sekecil-kecilnya, maka kita kena bersyukur kepada Allah. Kerana kulluhu minallah, semua daripada Allah. Wa kulluhu illallah, semua akan balik kembali kepada Allah. Sebab itu kita kena setiap hari kita kena
istighfar dan syukur kepada Allah Ta'ala. Syukur kepada Allah Ta'ala. Dan selawat dan salam kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan lafaz, Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi. Kerana tuan-tuan, ibu bapa, hadirin, cikgu-cikgu sekalian, anak-anak, Nabi itu merupakan pintu gerbang kepada seluruh alam semesta ini. Subhanallah. Satu kisah di mana seorang solihin, orang yang alim solihin, yang taqarrub dekat kepada Allah, orang yang muqarrabin, satu ketika dia solat Aisyah, begitu fana solat Aisyah sehingga dia terlupa membaca tahiyat akhirnya, iaitu menyebut Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, terlupa selawat Nabi. Pada malam itu dia bermimpi didatangi oleh Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi berkata kepadanya, wahai tuan, kenapakah kamu tidak berselawat kepada aku dalam solat Aisyahmu? Maka jawab pemuda itu, lelaki yang soleh itu, orang yang alim itu, ya Rasulullah, sesungguhnya aku terlupa kerana aku sibuk memuji Allah. Aku sibuk puji Allah. Aku terlupa selawat kepadamu, kepada Nabi Muhammad SAW. Maka jawab Nabi dalam kitab Para Wali, ustaz ada kitab tebal, disebut sesungguhnya ibadatmu, zikirmu itu tidak akan sampai kepada Allah sehingga kamu berselawat kepadaku terlebih dahulu. Karena sesungguhnya Nabi itu pintu gerbang kepada kita nak kenal Allah. Nabi itulah pintunya. Kita nak kenal kepada agama, Nabi itu pintunya. Nak kenal kepada dosa dan pahala, Nabi itu pintunya. Nak kenal kepada dunia dan akhirat, maka Nabi itu pintunya. Maka tidak karena Nabi, tidak melalui pintu Nabi, maka kita tidak kenal kepada Allah. Maka sesungguhnya semua amalan kita, maka pintunya ialah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tuan-tuan, berselawat kepada Nabi itu sesungguhnya kita harus sering kali lakukan pada setiap hari dengan lafaz yang mudah, seperti kita berselawat bersama-sama yang kita lakukan, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah, maka jadilah hamba yang bersifat syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dikasihi oleh Allah Taala sekalian, terima kasih di atas jemputan daripada pihak sekolah untuk ustaz datang pada kuliah Google Meet pada pagi ini. Maka tentang ibrah daripada hijrah. Maka untuk itu saya ingin memetik satu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi telah bersabda, ketika mana pada hari pembukaan kota Mekah, Yaumul Fath. Kala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Yaumul Fathul Makkah, La hijrata, yakni La hijrata ba'dal fath, tidak ada lagi hijrah selepas pembukaan kota Mekah. Walakin tetapi, jihadun wa niyatun au kama qal. Maksudnya tuan-tuan, kata Rasulullah tidak ada lagi hijrah. Hijrah yakni berpindah-pindah selepas pembukaan kota Mekah. Tetapi yang ada iaitu jihadun. Apa maksud jihadun? Berjihad menuju kepada Allah. Jihad yakni berusaha bersungguh-sungguh untuk menuju kepada Allah Ta'ala. Bersungguh-sungguh. Karena bersungguh-sungguh ini Allah sebutlah di kursi, wahai manusia, sejauh mana kecenderunganmu itu kepada dunia dan kecenderunganmu kepada Allah, maka sesungguhnya darjatmu mengikut kadar kecenderunganmu itu. Subhanallah. Makna tuan-tuan, jihad dan bersungguh-sungguh. Tidak ada hijrah selepas kota Mekah.
berpindah-pindah. Walakin, tetapi yang ada jihadun, yakni berjihad, jihad kepada Allah. Dan waniyadun, niat. Maksudnya niat ini keazaman. Setiap hari kita berniat, yakni berniat bagi tujuan memperbaiki matlamat tujuan hidup kita. Tujuan hidup kita. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Maka matlamat niat kita. Hidup ni untuk apa? Hidup untuk apa? Subhanallah. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, kata Nabi, maka bila kalian diperintah untuk berangkat berperang, maka berangkatlah berperang. Hadirin sekalian, yakni jihad itu jika sampai masa untuk berangkat berperang, silakan. Namun di sini, pada arti kata yang lain, jihadun yakni bersungguh-sungguh, berusaha. Berusaha untuk mendapat keridhaan Allah. Duduk pada dunia, pada bumi alam semesta ini. Maka matlamat kita untuk dapat redha Allah. Maka setiap hari. Maka apa usaha kita untuk dapat redha Allah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad. Dan yang kedua, niyatun niyat. Niat ini bermaksud berniat, kerana amalan itu bila tidak diniatkan kepada Allah, maka amalan itu tidak dapat pahala. Sebab itulah kita kena menyerah hidup kita ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga hidup ini dipimpin oleh Allah, dipimpin oleh Allah Taala, supaya kita tidak beranggapan segala usaha ini daripada diri kita, daripada diri kita sendiri. Allahumma salli ala Muhammad. Hadirin yang dikasihi oleh Allah Taala sekalian. Maka pada arti kata hijrah, pada hari ini Ustazah Alfiah kan, kita sudah masuk satu Muharram. Satu Muharram kan, 1443 Hijrah. Tuan-tuan, ibu bapa, tuan-tuan pegawai BPD, kawan-kawan ustaz, Syekh Syamsul, Cik Muhyiddin, Mahyuddin, kawan-kawan ustaz yang lain, kawan-kawan rakan ustaz, ibu bapa. Sesungguhnya umur kita bertambah hari demi hari. Hari demi hari umur kita bertambah. Maka Allah sebut dalam hadis kursi, subhanallah. Allah kata kepada kita pada sebuah hadis kursi, Allah kata kepada kita, sesiapa yang tidak bertambah, yakni pada agama dan ilmunya. Maksud kata umur bertambah, nikmat sentiasa tidak berkurang. Tetapi agama dan ilmu, amal kepada Allah tidak bertambah. Maka itu satu kecelakaan yang besar. Kecelakaan kepada Allah. Kerana Allah telah memberi kita nikmat. Tetapi pada amal kepada Allah. Lepas itu kata Syekh Imam Ibn Athaillah rahimallahu ta'ala, yang kita ikan disebut, Beramalah kepada Allah dengan berbagai aneka jenis amal. Kerana nikmat Allah kepadamu juga berbagai aneka jenis nikmat. Maksudnya tuan-tuan, amal kepada Allah itu harus diperbagaikan, perbanyakkan kepada Allah sesuai dengan nikmat yang Allah telah beri kepadamu, yang berbagai jenis nikmat. Demi nikmat, dalam nikmat ada nikmat, hatta diri kita pun nikmat. Subhanallah. Tuan-tuan, nikmat demi nikmat. Sebab itu Allah sebut, Bismillahirrahmanirrahim. Afahasibtum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilayna la turja'un. Allah kata pada kita, apakah kamu sangka kami cipta kamu? Allah kata pada kita, tuan-tuan, Allah kata pada kita, apakah kamu sangka kami cipta kamu main-main saja? Afahasitum annama khulaknakum abasa? Abasa, saja. Allah bagi kita musibah, saja bagi? Tidak, tuan-tuan. Allah bagi kita umur yang masih ada pada hari ini, saja bagi? Tidak, tuan-tuan. Maka
Allah beri kepada kita ini bukan sanya-sanya. Afa hasibtum annama khalaqnakum abasa dan wa annakum ilaina la turja'un. Dan apakah kamu sangka kamu tak kembali balik kepada Allah? Allah Rabbi. Hadirin sekalian, maka kita hidup pada keadaan yang ada ini, maka setiap hari maka kita kena bersungguh-sungguh menggunakan nikmat yang Allah beri kepada kita ini. Nikmat yang Allah beri kepada kita ini untuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan tunjuk kepada Allah akan membalas atas nikmat itu. Hadirin yang dikasihi oleh Allah Taala sekalian, pada urusan kehidupan kita ini seperti mana urusan pekerjaan kita, persekolahan kita ini akan datang kekuatan selepas kita menjaga hubungan kita dengan Allah Taala terlebih dahulu. Maka bahwa Allah akan bantu mengaturkan kehidupan kita, rezeki kita. Maka pada erti kata berhijrah, maksud hijrah ini satu perubahan, perpindahan. Maka berubah ke mana? Ingat, perubahan daripada kejahilan kepada ilmu. Daripada kita sedikit beramal kepada banyak beramal. Berubah daripada kita sifat malas beramal kepada Allah, rajin beramal kepada Allah. Berubah daripada kita belum bertaubat kepada bertaubat kepada Allah Taala. Hadirin yang dimuliakan Allah. Maka satu ketika di viral dalam WhatsApp kita. Bagaimana kisah seorang pakcik yang mana dia pergi hospital kerana sesak nafas. Lalu dibawa ke hospital dan diberikan oksigen, gas oksigen. Hospital swasta, kita kata macam hospital Columbia lah, swasta. Kemudian selepas diberi oksigen dalam satu jam kemudian, dia dapat pulih kembali, nafasnya tenang kembali. Lalu doktor bagi bil, nak keluar bagi bil. Maka bila pakcik tu tengok bil, pakcik tu menangis kan? Pakcik tu menangis. Mungkin doktor bertanya, pakcik kenapa menangis? Kenapa teriak menangis? Kenapa? Pasal apa? Tengok bil banyak kan? 2,000 nak kena bayar. Maka jawab pakcik tu, doktor, saya bukan menangis sebab tengok bil, doktor. Tapi kenapa pakcik menangis? Doktor, umur pakcik dah 60, doktor. Dah 60. Pakcik duduk dekat hospital ni baru sejam. Pakcik kena bayar oksigen 2,000. Tapi doktor, pakcik duduk dalam dunia ini, doktor. Pakcik ambil oksigen Allah. Pakcik ambil oksigen Allah. Pakcik tak pernah peduli pun akan nilai bayaran kepada Allah. Membalas kepada Allah. Maka pakcik rasa, ya Allah, berdosanya pakcik. Nikmat Allah pakcik ambil. Itu baru oksigen. Belum nikmat pada tangan pakcik. Mata, telinga pakcik. Belum tengok kepada nikmat anak isteri, keluarga. Dan belum tengok nikmat pada agama yang Allah bagi pada pakcik di Islam. Jadi bagaimana pakcik ingin bersyukur kepada Allah? Bagaimana pakcik nak bersyukur kepada Allah? Sedangkan nikmat Allah tidak pernah berhenti. Maka Allah sebut dalam ayat Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Surah Ibrahim. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah. Allah sebut nikmat ni tuan-tuan bermaksud satu nikmat. Jika kamu hitung satu nikmat, tidaklah kamu dapat meninggalkannya. Yakni tak mampu nak hitung nikmat tu baru satu. Allah tak sebut ni'amullah, nikmat Allah. Jika kamu menghitung nikmat Allah, lagi banyak. Ini kata Allah, jika kamu hitung satu nikmat. Tuan-tuan, hitung nikmat mata. Sebab itu, dikisahkan dalam kitab bagaimana seorang pemuda beramal ibadat selama 500 tahun pada sebuah tempat, dikatakan pulau. Dan dia hanya makan setiap hari buah delima. Dan air yang terbit daripada pokok itu buah delima. Bila dia masuk di akhirat, dia masuk syurga. Dia tanya kepada Allah, wahai Allah, apakah engkau masukkan aku ke syurga kerana amalku yang 500 tahun ini? Atau kerana
rahmatmu wahai Allah. Maka jawab Allah, sesungguhnya kamu dimasukkan ke syurga karena rahmatku. Maka jawab lelaki itu, wahai Allah, aku ingin masuk syurga karena atas amalku. Amalku ini yang 500 tahun itu. Subhanallah. Lalu tuan-tuan, Allah timbang. Allah kata, jika berat amalmu dengan buah yang kamu makan sebiji itu, maka kamu masuk ke syurga. Tapi jika amalmu 500 tahun ringan, buah yang sebiji, nasi yang sebiji, rambutan yang sebiji, derian yang sebiji itu, timun, timikai, ataupun sayur yang satu lain itu, bawang yang kita makan sebiji bawang itu, atau buah manggis, kita makan sebiji itu, lebih berat daripada amalmu, maka kamu dimasukkan ke neraka. Ditimbang-timbang, buah delima yang sebiji itu, lebih berat lagi daripada amalnya. Subhanallah. Maknanya, satu nikmat itu pun, kita tidak mampu untuk menghitungkan. Berat besar lagi nikmat Allah berbanding amal-amalmu. Di sini, kata Nabi Daud AS, dalam kitab Hikam disebut, wahai Allah, sesungguhnya, engkau menjadikan nikmat kepada hambamu daripada ujung rambut hingga ujung kaki. Nikmat demi nikmat yang tidak terhitung banyaknya. Maka kata Nabi Daud, ya Allah, bagaimana hambamu nak bersyukur kepadamu ni? Nak bersyukuri kepadamu nikmat yang banyak ni, tentu tak mampu, wahai Allah. Tuan-tuan, dengar betul-betul. Dengar baik-baik. Hati betul-betul. Baik yang di rumah di sana, ibu bapa, ni peluang kita jumpa dalam guru meet ni. Dengar, bagi perhatian. Bagi perhatian betul-betul. Siapa yang bersungguh-sungguh, dia dapat. Siapa yang tidak bersungguh-sungguh, dia tidak dapat. Maka kata Allah, wahai Daud, benar, sesungguhnya nikmat yang aku beri kepada kamu, kepada hamba ini, sangat banyak. Daripada hujung rambut nikmat, hingga hujung kaki nikmat. Nikmat dalam nikmat. Dalam nikmat ada nikmat. Hatta diri kamu itu nikmat. Subhanallah. Lalu kata Allah, benar wahai Daud, nikmat itu begitu banyak. Tentu kamu, hambaku, tidak mampu untuk mensyukuri nikmat yang begitu banyak sekali. Tetapi kata Allah, cukuplah. Dengar ni betul-betul. Dengar betul-betul. Cukuplah. Dengan ketika mana kamu menggunakan nikmatku itu, kamu berkata, alhamdulillah. Sesungguhnya, alhamdulillah itu lebih besar daripada semua nikmat itu lagi. Subhanallah. Bagi Allah, Allah cipta langit dan bumi. Bagi Allah tu nothing, tidak ada apa-apa. Allah ciptakan makanan nikmat, harta benda-benda, tumbuh-tumbuhan. Bagi Allah tu tak ada apa nanti. Tapi bagi Allah, kamu menyebut, alhamdulillah. Apa tuan-tuan? Alham. Ada orang tak ni? Alhamdulillah. Ya. Okay, tuan-tuan semua sebut. Alhamdulillah. Maksudnya tuan-tuan, Allah lebih gembira sebutan alhamdulillah itu daripada pancaran cahaya matahari ini yang terbit. Bagi Allah, kamu berkata alhamdulillah itu lebih besar daripada semua nikmat-nikmat itu. Subhanallah. Begitu baiknya Allah kepada kita. Allah Ta'ala kasih kepada hambanya. Seperti mana ibu bapa tidaklah meminta anak-anak untuk memberi duit wang ringgit setiap bulan. Tapi cukuplah anak-anak berkata, mak apa khabar mak, mak sihat, sayang mak, mak baiknya. Pujian itu bagi mak cukup melegakan.
Cukup merasai Allah seronoknya. Anakku telefon, mak apa khabar mak? Mak sihat ke mak? Rindu kat mak. Sayang mak. Mak baik, sangat baik. Jadi tuan-tuan, bagi ibu bapa ini, kata-kata itu melegakan hati bapa yang penat pergi ke bendang, pergi ke kilang, pergi kerja. Tapi dengan memuji, menyebut macam tu, ayah mak ni rasa gembiranya, sejuk hati, seronok. Bukan mak nak duit ringgit, harta benda. Tapi dengan memuji itu, subhanallah. Lama tak jumpa mak. Sabar. Subhanallah, sama juga. Jadi yang dikasihi oleh Allah Ta'ala sekalian. Maka sebab itulah, satu ketika Nabi berjumpa dengan sahabat. Nabi bertanya, wahai tuan, kamu apa khabar tuan? Kabari. Kamu apa khabar? Kamu apa abang? Maka jawab lelaki itu, aku baik ya Rasulullah. Maka Nabi tanya kali kedua, kamu apa khabar? Aku baik ya Rasulullah. Nabi tanya kali ketiga, waras. Cikgu Jismi, waras. Nabi tanya kali ketiga, kamu apa khabar? Maka lelaki jawab, alhamdulillah. Maka jawab Nabi, sesungguhnya, alhamdulillah itu lebih besar dan merangkumi, melengkapi kesemua-semua tadi. Maka bila ditanya kepada kita, tuan apa khabar tuan? Alhamdulillah. Maka sebutan alhamdulillah itu lengkap kepada keseluruhan hidup kita ini. Subhanallah. Namun, satu lagi ilmu pada pagi ini, maka sebutlah sebanyak 3 kali. Sebutlah Alhamdulillah. Kurang-kurangnya 3 kali. Jadi tanya, Ustazah Alfiah apa khabar? Alhamdulillah. Karena alhamdulillah yang pertama itu, kita dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah yang kedua itu, Allah beri kita pahala. Alhamdulillah yang ketiga itu, Allah ampun dosa kita. Subhanallah. Jadi, bersyukur atas syukur. Alhamdulillah. Jadi yang dimuliakan Allah Ta'ala sekalian. Maka, hijrah ini, subhanallah. Ustaz. Maka, hijrah ini yang kita lalui setiap tahun. Tujuannya, bagi untuk mengingati kita. Supaya kita tidak jadi lupa dan lalai kepada Allah untuk memperbaiki iman kita. Sebab, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, kata Allah. Tidak kami jadikan jin dan manusia itu illa liya'budun, melainkan untuk menyembah kepada Allah. Kata Ibn Abbas, illa liya'rifun, melainkan untuk ya'rifun, untuk mengenal Allah. Allah cipta kita dan jin dan manusia illa liya'rifun, untuk mengenal kepada Allah. Subhanallah. Hadirin yang dikasihi oleh Allah Ta'ala sekalian. Maka untuk itu, kita break 1 minit untuk kita bersama-sama berselawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. 1 minit untuk kita mengambil berkat untuk kita puji Nabi supaya kita dapat bertenang seketika. Sama-sama kita berselawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. InsyaAllah. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم Sallallahu alaihi wasallam.
Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Hadirin yang dikasihi oleh Allah sekalian. Ibu bapa, abang-abang, akak-akak, bersabar, tunggu. Di hujung nanti, Ustaz akan hadiahkan amalan-amalan zikir. InsyaAllah. Dan amalan-amalan untuk kita dapat kemudahan pada hidup ini nanti insyaAllah. Jadi tolong ingatkan Ustaz nak. Ada zikir, murah rezeki, untuk jadi hidup kita senang, sebagainya. Di hujung nanti. Tunggu, ha? Jangan lari. Hadirin yang dikasihi oleh Allah Taala sekalian. Maka Allahumma salli ala Muhammad. Dalam kitab Hikam disebut tentang bagaimana berkait seperti kata tadi Guru Sa sebut tadi, Puan Siti Alfiah sebut tadi tentang musibah bencana yang berlaku pandemik pada hari ini, COVID ini. Maka bagaimana ibrah dalam kita dalam konteks kita berhijrah pada hari ini, pada doa yang dibaca oleh Ustaz tadi, bagaimana kita berhijrah mengambil pendekatan atas ujian yang berlaku pada hari ini sebagai seorang Muslim, mukmin, bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Didengar tuan-tuan, semoga menjadi kekuatan iman kita. Maka Imam Syekh Ibn Athaillah, Imam Syekh Ibn Athaillah kita ikam menyebut, qala musannif, man lam yukhbil 'ala Allahi, siapa yang tidak suka mendekat kepada Allah dengan halusnya pemberian kurniaan Allah, maka akan diseret supaya ingat kepada Allah dengan rantai ujian bala. Yakni tuan-tuan, Allah Ta'ala menjadikan ni'mat demi ni'mat. Kata Imam Ibn Qayyim Az-Jauzi, sesungguhnya Allah Ta'ala menjadikan syurga untuk hamba-hambanya. Maka bagi tujuan itu untuk hamba yang masuk ke syurga, Allah Ta'ala jadikan ni'mat demi ni'mat supaya ketika hamba itu guna ni'mat itu, hamba itu ingat kepada Allah. Ingat kepada Allah. Hadirin sekalian, kata Imam Syekh Ibn Athaillah pula yang kita ikam, ketika mana manusia ini tidak mahu datang kepada Allah, untuk dekat kepada Allah, untuk beribadat kepada Allah, ketika mana diberi nikmat secara halus, nikmat yang tenang, umur kita yang 50, pandemik baru 2 tahun, 48 tahun, tidak ada COVID. Umur kita yang 60 atau 45 tahun, 43 tahun yang lalu, tidak ada pandemik COVID. Maka tuan-tuan, begitu mana sewaktu Allah beri kita masa yang cukup, lapang dan tenang, untuk kita beramal kepada Allah. Hayya ala salah. Wa azan. Orang panggil. Allah panggil. Hayya ala falah. Ketika mana Allah beri ni'mat untuk kita datang kepada Allah dengan keadaan yang baik, tapi kita lalai, kata ulama, lalu Allah seretkan, Allah tarik hambanya untuk datang dekat kepadanya dengan rantai ujian bala. Umpama contoh, tuan-tuan di kampung, anak-anak, dah maghrib petang dah, ku tujuh suku. Balik ku tujuh tadi, panggil, Along balik, dah malam dah. Along balik, dah malam dah. Ya. Tapi tak balik-balik. Maka bila dah lama panggil, suruh balik, tak datang juga, sedangkan dah waktu maghrib, bapa tu pergi tarik telinga. Rentak tarik dengan cara kasar. Tujuannya nak heret dekat kembali kepada ibu bapa tu. Sebab dah lalai. Ataupun, Along, tutup TV, dah azan dah. Tutup TV, semayang. Tapi dia duduk main, buat dak, main game lagi. Along, berhenti main game. Maka dia main lagi. Maka bapa ni bila dah panggil 3-4 kali tak mendengar, maka bapa tu pergi rotan, faham sekali. Ataupun pergi jentik telinga. Ataupun pergi cubik kan. Maknanya Allah Ta'ala, bila mana hambanya ini diberi ni'mat demi ni'mat, ni'mat demi ni'mat, Allah Rabbi, lalu
nikmat yang Allah beri kepada hambanya itu, hambanya tidak mengambil sikap untuk bersyukur kepada Allah, datang kepada Allah tanpa dipaksa-paksa. Tapi kerana manusia lalai kepada Allah, lalu Allah timpakan musibah supaya manusia ingat kepada Allah, Dan sebab itulah Nabi Ayub alaihissalam ketika mana diuji oleh Allah Taala akan musibah penyakit yang berjangkit yang begitu teruk sekali, seluruh tanamannya musnah dan anak-anaknya meninggal dunia dan dia juga sakit, maka berkatalah isteri Nabi Ayub alaihissalam, wahai Ayub, suamiku, doalah kepada Allah, minta kepada Allah semoga Allah sembuhkan kamu. Maka jawab Nabi Ayub alaihissalam, wahai isteriku, aku malu kepada Allah, sesungguhnya Allah telah beri kepadaku kenikmatan yang begitu lama, 60 tahun nikmat kepadaku. Allah baru uji aku sedikit sahaja, baru 2 tahun COVID contoh, baru sakit aku diuji baru 6 tahun. Kata Nabi Ayub, tak salah ustaz, kalau kita ni baru 2 tahun COVID, maka kita sudah pun riuh rendah dan kita sudah pun menjadi huru hara kehidupan kita. Sampai ada yang tidak mampu saling bertelagah dan sebagainya. Dan di situ tuan-tuan, kata Nabi Ayub, aku malu kepada Allah untuk minta kepada Allah supaya sembuhkan aku. Maka Nabi Ayub berkata apa? Alhamdulillah kepada Allah. Kerana bersyukur kepada Allah akan nikmat-nikmat Allah yang telah diberi selama ini. Maka kerana mulianya Nabi Ayub, lalu Allah sembuhkan Nabi Ayub alaihissalam. Maka tuan-tuan, cikgu-cikgu sekalian, ibu bapa, tuan-tuan, maka setiap pagi sebutlah alhamdulillah 1 kali selepas terbit matahari, selepas subuh. Alhamdulillah 1 kali, dan selepas asar sebelum maghrib 1 kali. Sebut alhamdulillah 1 kali lepas subuh bagi maksud bersyukur kepada Allah nikmat sepanjang malam sampai ke pagi. Syukur atau syukur tak cukup dengan sekali. Sebut 1 kali. Alhamdulillah. Semoga Allah Ta'ala redha kepada kita. Allah tambah nikmat kepada kita. La in syakartum la azidannakum la in kafartum in azabi lasyadid. Bersyukur kepada Allah, Allah tambah nikmat kepada kita. Maka petang hari sebelum maghrib, zikir lagi, puji alhamdulillah kepada Allah. Maka tuan-tuan, itu menunjukkan sifat yang terpuji. Maka di sini sebut oleh ulama, siapa yang tidak suka sedar, tidak suka sewaktu lapangnya ingat kepada Allah, ketika waktu sihatnya, waktu dia dimurahkan rezekinya, dilapangkan masanya, boleh pergi ke masjid bila-bila masa, pergi ke mana-mana dengan lapang dan mudahnya, maka ketika itu dia tak gunakan peluangnya, dia lalai kepada Allah, maka Allah akan paksa dia supaya ingat kepada Allah dengan tibanya bala bencana, supaya manusia ini ingat kembali kepada Allah Ta'ala. Maka dalam kedua hal itu, Allah berkenan akan menuangkan, beri nikmat, kurnia yang sebesar-besar kepada hamba-Nya. Subhanallah. Yang ini, dalam kedua-dua keadaan ini, Allah tetap beri nikmat. Namun tuan-tuan, datang kepada Allah sebelum Allah paksa kita. Tapi yang berlaku telah pun berlaku. Maka sekarang apa yang kita perlu lakukan? Maka tuan-tuan, hijrah kita pada tahun ini, perbanyakkan kepada apa? Untuk bertaubat kepada Allah. Hijrah kita pada tahun ini, satu semata-mata, bertaubat kepada Allah dan bersyukur. Bertaubat dan bersyukur kepada Allah atas nikmat yang selama ini, hatta saat sekarang, nikmat yang kita telah sedang bercakap ini.
iman ini, agama ini. Maka syukur atas syukur. Dalam syukur ada syukur. Subhanallah. Hadirin sekalian, ibu bapa, jangan lalai. Jangan lekat yang buang masa. Habis begitu saja. Uruslah keluarga dengan baik sekali. Rumah tangga. Pastikan anak-anak kita. Jangan sampai bermain handphone sampai tak solat. Ibu bapa, jaga diri. Jangan sampai langgar perintah Allah. Bagaimana Allah akan bantu kita? Jika kita setiap hari melakukan dosa kepada Allah. Solatnya lewat. Tidak solat. Tak baca Quran. Lalai untuk ingat kepada Allah. Maka sebab itu, ayat Al-Quran ini, tuan-tuan, dengar betul-betul. Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan, ibu bapa, guru-guru, tuan-tuan, dengar betul-betul. Subhanallah, ini yang berlaku. Yang sekarang, dengar betul-betul. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma nasuma zukirubi. Falamma nasuma zukirubi. Fatahna abwaba kulli syai hatta iza farihu bima udu aqznahum baghtatan fa izahum mublisun. Kata Allah Taala, falamma nasuma zukirubi, yaitu kata Allah Subhanahu wa Taala, ketika mana falamma nasuma zukirubi, ketika mana manusia itu lupa, selepas diberi peringatan demi peringatan. Allahu Akbar. Sepalam falam manasu mazukirubi. Ketika mana manusia itu lupa. Nasia lupa. Ketika mana selepas diberi peringatan. Falam manasu mazukirubi. Ketika mana manusia itu lupa. Lupa kepada Allah. Lupa ibadat kepada Allah. Selepas diberi peringatan. Demi peringatan. Kematiannya. Bala petakanya, kesempitannya, sakit demamnya, hidup yang begitu mencabarnya, kehancurannya, gempa buminya, dan sebagainya. Kesemua ini, peringatan demi peringatan, sehingga bala petaka, penyakit pada hari ini, demi peringatan. Tetapi, manusia terus lupa kepada Allah. Lupa kepada Allah. Maka kata Allah, fatahna abwaba kulli syai, kami buka pintu, fatahna, kami buka abwaba pintu, kulli syai, fatahna abwaba kulli syai, atas segala sesuatu, apa yang dia kerjakan, di mana dia melakukan pekerjaannya, tukang kebun cakap tukang kebun, guru cakap guru, gusta cakap gusta, ustaz cara ustaz, mak bapak cara mak bapak, apa saja pekerjaan kita, kehidupan kita, dalam suasana rumah tangga kita, kampung kita, apa saja, kulla syait, hatta iza farihu, sehingga iza farihu, mereka bergembira, sonok, dengan apa yang mereka kerjakan itu, lupa sonok, lalai. Subhanallah. Maka tuan-tuan, hatta iza fari bima utu, tengah-tengah sonok ni tuan-tuan, Allahu Akbar, aghaznahum baghtatan, aghaznahum baghtatan, kami hentak, kami rambat, kami hentak dengan tiba-tiba. Allah tarik dengan tiba-tiba, yakni Allah cabut nyawa tiba-tiba, Allah Ta'ala berikan bala petaka tiba-tiba. Fa'izzahum mublisun, maka mereka terputus asa, terputus harapan. Nak minta tolong kepada siapa lagi? Allah Rabbi. Semalam kita dikejutkan dengan kematian Siti Sarah. Yang kita semua satu Malaysia mendengarnya. Semuanya sedang bersedih atas peristiwa yang berlaku itu. Siti Sarah Rasuddin. Yang suasana itu sungguh menyayat hati. Itu satu daripadanya. Ada yang lagi yang meninggal dunia. Hanya ben jenazah. Balik melintas rumah sahaja. Ada yang tengah-tengah duduk. Semalam siap wang afiat. Besok meninggal dunia. Tengah badan kukuh gagah perkasa. Adik mula kakak meninggal. Mula adik meninggal.
tuan-tuan, kematian melingkungi kita. Kematian setelah maut sedang mengepung kita. Subhanallah. Begitu sekali Allah menunjuk kepada kita akan peringatan yang sangat kuat di hospital-hospital. Ben-ben jenazah menunggu macam mana ben kilang tunggu. Tahu ben kilang? Dia tunggu nak ambil orang kerja kilang kan? Berbaris-baris. Di hospital-hospital sekarang, ben jenazah tunggu berderet-deret macam tunggu ben kilang. Subhanallah. Subhanallah. Jadi Allah sebut, aghaznahum. Kami tangkap tiba-tiba. Allah hendak nyawa tiba-tiba. Subhanallah. Maka manusia ketika itu lalu terlepas peluang, terputus harapan. Nak minta tolong kepada siapa lagi? Menyesal dahulu pendapatan. Menyesal kemudian binasa. Hadirin yang dimuliakan Allah. Dalam satu hadis disebut, hadis kursi. Ketika mana hamba aku suka untuk bertemu denganku. Aku suka untuk bertemu dengannya. Kata Allah. Dan barang siapa yang tidak suka untuk bertemu denganku, aku juga tidak suka untuk bertemu dengannya. Subhanallah. Aukamakhan. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala sekalian. Sebab itu, ibu bapa, anak-anak sekalian, belajar betul-betul. PDPR yang cikgu bagi bekerja kepada kamu di rumah. Maka tanggungjawab ini ditukar ganti. Ditukar ganti. Berat sama dipikul. Dengan sama dijinjing. Hari ini bukan kita saling salah menyalah dan tunjuk menunjuk. Maka hari ini kita bergading bahu bersama-sama membantu. Sekolahnya cara sekolah bantu. Ibu bapa dengan ibu bapanya bantu melihat anak-anak. Anak itu anak kita. Anak itu anak kita. Yang kita meletakkan bagaimana pihak sekolah bertunggu lumus 100% untuk anak muridnya. Tetapi ibu bapa kena bertunggu lumus 20%, 200%. Kalau sekolah bertunggu lumus 100%, ibu bapa kena bertunggu lumus 200% kerana itu anak kita. Anak kita. Hadirin yang dimuliakan Allah. Maka di sinilah Allah beri kita peringatan yang sangat kuat hari ini. Sangat kuat hari ini. Namun, begitu sekali Allah sebut, maka dengar hadis kursi yang ini. Apa yang sebenarnya sikap kita? Sikap kita. Tujuannya untuk kita berubah. Mengambil ibrah. Ibrah hijrah. Umur, masa dan waktu ini. Supaya kita dapat kesempatan kembali kepada Allah dengan gembira. Dengan gembira. Sebab hidup ini, dunia kita sedang tinggalkan ke belakang. Akhirat semakin mendatang. Dunia sedang kita tinggalkan. Akhirat semakin mendatang kepada kita. Dunia sedang berlalu pergi. Akhirat sedang datang kemari. Subhanallah. Hadirin, tidak ada sesiapa pun boleh melarikan diri. Suka atau tidak suka, tuan-tuan, kita kena bersiap sedia. Bersiap sedia untuk menghadapinya. Namun, manusia itu, tuan-tuan, kata Allah Ta'ala dalam hadis kursi, tuan-tuan, beri perhatian. Dengar lagi sekali. Subhanallah. Subhanallah. InsyaAllah, sikit lagi, tuan-tuan, sikit lagi, kita akan berhenti. Ustazahan, cikgu, sikit lagi. Kata Allah Ta'ala, ajaban laka ya ibn Adam. Ajaban laka ya ibn Adam. Ajib, ajib. Apa maksud ajib? Sungguh hairan. Sungguh pelik. Ajaban laka ya ibn Adam. Qala ketuka wa ta'budu khairi. Kata Allah, sungguh hairan anak Adam ini, kata Allah. Aku hairan dengan kamu semua, kata Allah. Wahai anak Adam, kenapa? Khalaqtuka wa ta'budu khairi. Aku yang cipta kamu. Aku yang cipta kamu. Tetapi kamu sibuk
untuk mengingati orang lain, untuk menyembah selain daripada aku. Aku cipta kamu, kamu sibuk menyembah selain daripada aku. Bergantung kepada makhluk, lupa kepada aku. Subhanallah. Lima waktu aku panggil kamu. Hayya 'ala shalah. Di mana kamu? Di mana? Aku panggil kepadaku untuk sembah kepada Rabb. Rabbul Alamin. Pemilik alam ini. Di mana kamu? Tidur, makan, main. Tuan-tuan. Begitu manusia. Kata Allah. Ajaban laka. Sungguh hairan pelik pangai kamu, wahai anak Adam. Aku cipta kamu, tapi kamu sibuk menyembah manusia. Sibuk menyembah selain daripada aku. Sembah TV kamu. Sembah handphone-handphone kamu. Sembah pekerjaan kamu. Rakan tahunan pokok-pokok tanaman kamu. Dan makan minum kamu. Kamu sibuk dengan mereka. Subhanallah. Dan kata Allah, wa razaqtuka wa tashkuru siwaya. Dan aku yang beri rezeki kepada kamu. Aku yang beri rezeki kepada kamu. Tapi kamu sibuk untuk mensyukuri kepada selain daripada aku. Maksudnya, rezeki Allah bagi, tapi kita sibuk dengan manusia. Sibuk untuk gembirakan manusia. Bukan sibuk untuk gembirakan Allah. Sibuk untuk sukakan manusia. Bukan sibuk untuk sukakan Allah. Sibuk nak jaga hati manusia. Tak sibuk jaga Allah. Maka tuan-tuan, di mana setiap hari masa dihabiskan? Kepada siapa? Kepada siapa? Hatta kita tidak beri masa kepada Allah. Kita solat ikut suka kita. Bukan ikut suka Allah. Jika ikut suka Allah, solatnya pada awal waktu. Awal waktu. Dan lima waktu itu berjemaah. Berjemaah. Di mana? Di masjid atau surau. Sekurang-kurangnya berjemaah di rumah kita. Hadirin sekalian. Atuhabbabu ilaika bin ni'ami. Kata Allah, aku sayang kamu. Aku tunjuk cintaku kepada kamu, kata Allah. Dengan aku beri kepada kamu pelbagai nikmat demi nikmat. Nikmat dalam nikmat, tuan-tuan. Atuhabbabu ilaika bin ni'ami. Aku tunjuk cintaku kepada kamu. Dengan aku beri nikmat demi nikmat. Makan, minum, segala-galanya. Tapi apa yang berlaku? Dan kata Allah, wa ana qaniyun anka. Aku kaya, kaya dan aku tak perlu kamu pun. Aku tak perlu kamu, kata Allah. Tapi wa tatabaqadu ilayya bil ma'asi. Kamu tunjuk kebencian kamu kepada aku dengan kamu melakukan maksiat kepada aku. Subhanallah. Tuan-tuan, sebab itu kita tak bertinggal sebut istighfar. Astaghfirullahalazim. Setiap hari, 100 kali. Pagi, 100 kali petang. Astaghfirullahalazim. Itu yang kita kena berubah. Berubah. Iman kita diperbarui. Diperbarui. Diperbarui iman kita. Lebih baik daripada semalam. Iman kita. Kerana kita sedang menuju kepada Allah. Dunia telah pergi meninggalkan kita. Akhirat sedang datang kepada kita. Maka kita nak ke mana? Maka kata Allah, wa anta fakirun ilaika. Kamu fakir. Kamu tu miskin. Kamu tu perlu aku. Kamu tu miskin. Kamu perlu aku, kata Allah. Kenapa sombong? Kenapa kau bongkak? Sombong. Kenapa? Kamu miskin. Kamu perlu aku. Khairi ilaika nazilun wa syaruka ilayya sa'idun, kata Allah Taala. Aku turunkan kebaikan daripada langit kepada kamu, hujannya, rezekinya kepada kamu, tetapi kamu hantar naik kepada aku kejahatan kamu, keburukan kamu. Subhanallah. Hadirin yang dimuliakan Allah, begitulah keadaan yang kita kena ambil iktibar. Hijrah ini merubah perubahan keazaman kita untuk mempelak kepada seluruh hidup ini. Maka jika dia cinta kepada keluarga, tuan-tuan,
sayang kepada anak-anak, maka jaga anak-anak dari segi pelajaran mereka, kerja sekolah mereka, beri perhatian. Alasan demi alasan tidak dapat diterima, melainkan kita berusaha dan berdoa, bukan mencari alasan untuk kita tidak mahu melakukan apa-apa dan menyalah sesiapa-sesiapa. Maka hamba yang mulia, dia berusaha kepada Allah, dia yakin kepada Allah. Orang yang beri alasan itu, orang yang tak yakin kepada Allah. Maka orang yang benar-benar ingin kembali kepada Allah, bukan kembali seorang diri, kembali bersama isteri dan anak-anak dan seluruh kawan, sahabat, rakan, taulan, balik kepada Allah dengan bersama-sama, bukan seorang diri. Kita ada anak, kita ada isteri. Maka tuan-tuan, ibu-ibu, bapa, suami-suami, jadi suami yang mulia, suami yang terpuji, yang baik, bukan tengking dan marah kepada mereka. Maka jaga tutur kata supaya kita ini menjadi hamba Allah yang bertakwa. Subhanallah, subhanallah. Hadirin sekalian, banyak yang nak dikisahkan lagi untuk Ustaz sampaikan. Namun Ustaz rasa pukul 11, sudah 11.30. Maka saya nak berikan zikir ataupun amalan-amalan yang Ustaz sebutkan tadi. Boleh tak? Baik. Yang pertama, Ustaz dapat daripada Syekh Zainal Asri, Tuan Guru Syekh Zainal Asri. Yang pertama, untuk menjadi kaya, rezeki yang berlimpah, baca surah At-Takasur. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tayna kal-kausar, fasalli li rabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar. Sebanyak 1,000 kali. 1,000 kali. Bila-bila masa. Tetapi serentak, habiskan 1,000 tu serentak. Buat sekali tu saja, tak perlu buat hari-hari. Buat sekali tu saja. Baca surah At-Takasur 1,000 kali di masa yang sesuai. Tapi jangan terputus dengan kita sambil baca, sambil buka handphone kita. Tak mau. Letak TV, fokus, baca 1,000 kali. In a'tayna. Dan lepas tu doa kepada Allah, minta Allah buka pintu rezeki kepada kita. Itu yang pertama. Subhanallah. Yang kedua, daripada amalan Ustazah Asma Arun. Ni awal amalan ni khusus di awal pagi. Iaitu angkat tangan baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya barik. Mula dengan sebut Allahumma. Allahumma ya barik. Ya barik. Ya barik. Ya barik. 40 kali. Ustazah Alfiah, 40 kali sebut Allahumma ya barik, ya barik, ya barik, ya barik, sebanyak 40 kali. Apa maksud ya barik itu? Allah Maha mengatur. Allah Maha mengatur kepada hidup ini. Jadi selesai sebut 40 kali, angkat tangan. Ya Allah, aku serahkan hidupku, matiku, urusan rezekiku, urusan hutang piutangku, urusan keluargaku, anak isteriku kepadamu ya Allah. Aku tidak ada daya upaya ya Allah. Engkaulah yang Maha berkuasa. La haula wala quwwata illa billah. Hasbunallahu ni'mal wakil, amin. Jadi tu setiap pagi amalkan. Kata Ustazah Asma Arun, percaya atau tak percaya, buat dulu. Nanti baru percaya. Macam tu. Itu amalan. Itu yang kedua. Yang kedua. Amalan yang kedua, semoga Allah Ta'ala bantu kita. Yang ketiga, ni Ustaz tak ulang dah. Ustaz tak ulang dah. Yang ketiga. Yang ketiga iaitu baca zikir ini. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. 1 kali. Pagi, malam, pagi, petang kan? Baca. Apa maksudnya? Ilahi anta maqsudi. Kepada engkau lah ya Allah yang aku tuju. Waradu kamat tulubi. Ustaz tulis nanti. Okey. Tak apa, Ustaz akan sebut. Ustaz bagi PM. PM tepi nanti. Jadi di sini, baca ayat ini. Engkau lah yang aku tuju, wahai Allah. Redha engkau yang aku cari, wahai Allah.
baca yang tu. Ilahi anta maqsudi waridhaka matlubi. Ilahi anta maqsudi waridhaka matlubi. Minta baca yang tu. Semoga Allah Ta'ala bantu kita. Masalah rumah tangga kita, pekerjaan kita, Allah pimpin kita. Kita tidak daya upaya. Subhanallah. Allah Rabbi ya Karim. Di hadirin sekalian, insyaAllah ada lagi zikir-zikir lain. Maka Ustaz, terkait itu saja Ustaz beri kepada tuan-tuan. Maka balik pada tadi, ambillah kesempatan hari ini, satu Muharram. Kita sedang menghadapi tahun yang baru. Maka umur kita umur yang baru. Berazamlah. Maka Ustaz pesan, jangan tinggal solat taubat setiap hari. Solat taubat dan beristighfar. Dan puji Allah. Alhamdulillah. 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 InsyaAllah, mudah-mudahan Allah berkati, minta pun minta maaf kepada semua atas kekurangan Ustaz yang ada ini. Bacalah sebanyak-banyaknya amalan tadi. Dan ini apa yang itu, Al-Kausar. Baca waktu yang lapang. Sekali sahaja. Satu sekali. Ada 1,000 kali. Dan minta doa. Apa hajat tuan-tuan? InsyaAllah. Wallahualam. Astagfirullah. Astagfirullah. Berhijrah, berazam, berubah. Semoga menjadi hamba yang mulia, yang bertakwa, yang terpuji. Menjaga akhlak kita. Semoga Allah kasih kita. Allah redha kita. Allah redha kita. Sekian. Minta peminta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian. Terima kasih. Dipersilakan. Alhamdulillah. Diucapkan ribuan terima kasih kepada Ustaz Azmi atas ceramah yang telah disampaikan oleh beliau sebentar tadi. Jadi saya buka ya sedikit ruang ini kalau sekiranya tuan-tuan dan puan-puan ada pertanyaan untuk dikemukakan di dalam ceramah ini ya. Boleh, boleh. Kalau silakan. Ya, kalau ada yang ingin pertanyaan bolehlah kemukakan di dalam majlis ini. Boleh, boleh. Silakan. Ada eh? Sila sila. Kalau ada yang tanya apa-apa. Subhanallah, subhanallah. Tuan-tuan jangan lupa, jangan lupa berpuasa Muharram ini 9 dan 10 Muharram eh? Yang Mutasua, yang Muasyura. Lupa beritahu tadi. Jangan lupa puasa hari Isnin, hari 9 dan 10 Muharram. InsyaAllah. Nah, Ustaz pesan, jangan lupa puasa. Dua hari itu. 9 dan 10. Baik, wallahualam. Okey. Okey, ada soalan tak? Okey, kalau tak ada, ada. Tanyaan ke? Ada pertanyaan daripada tuan-tuan semua? Ustaz Syarul, Syarul Kaha. Cik Syarul Kaha. Mahyudin. Tuan. Mana orang Keria ni? Ya Ustaz, assalamualaikum. Assalamualaikum, apa khabar tuan? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terima kasihlah tuan. Ustaz, ya, tuan. Kerana sudi datang merentas merentas daerah. Okey, terima kasih. Baik, terima kasih Ustaz Syamsul. Okey ya, kalau tak ada saya teruskanlah majlis kita pada pagi ini. Okey, baiklah ya. Demikianlah tadi ya kita telah sama-sama mendengar ya ceramah yang telah disampaikan oleh Al-Fadil Ustaz Azmi. Jadi saya bagi pihak majlis merakamkan ucapan ribuan terima kasih yang tidak terhingga atas ceramah yang telah disampaikan oleh beliau tadi. Semoga dengan ceramah yang disampaikan tadi dapat dijadikan panduan untuk kita meneruskan kehidupan di masa-masa yang akan datang insya-Allah. Baiklah ya, seperti mana yang telah saya maklumkan di awal majlis tadi, pada hari ini juga kita akan lancarkan satu program ya, iaitu program kempen sedekah subuh. Jadi untuk itu, bagi melancarkan program itu, saya dengan segala sukacitanya mempersilakan Yang di-Pertua PIBG Sekolah Kebangsaan Parit Haji Taib, Encik Abdul Razak bin Ishak untuk menyampaikan ucapan seterusnya melancarkan kempen sedekah subuh. Dipersilakan. Thank you.
Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Puan Pengerusi Majlis yang telah memberi saya ruang untuk bercakap sepatah dua kata dalam majlis ini. Yang dihormati Puan Siti Alfiah binti Mak Ali, Guru Besar Sekolah Kebangsaan Palak Jitaib, Encik Muhammad Nur Yasmin bin Muhammad bin Ahmad Zakaria, Tolong Kanan Pentadbiran, Encik Rozmi Zamrul bin Kamal Zaman, Tolong Kanan Hal Ehwal Murid, Puan Fatimah binti Masdar, Tolong Kanan Co-Curriculum, Encik Samsudin Kahar Syafi'i dan Encik Mahyudin bin Sa'ali dari PBD Kerian. Seterusnya, yang dihormati penceramah jemputan kita, Al-Fadhil Ustaz Azmi bin Abdul Ghani dari Sekolah Kebangsaan Pekalan Awam, Taiping. Seterusnya, yang saya hormati tuan-tuan dan puan-puan ahli jawatankuasa PIBG, ibu bapa penjaga, barisan-barisan alumni serta pelajar-pelajar yang dikasihi sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu ingin saya merakamkan ucapan ribuan terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan yang sudi meluangkan masa untuk bersama-sama dengan kami sejak dari awal pagi untuk kita sama-sama mengikuti ceramah sempena sambutan Mahal Hijrah. Terima kasih kepada penceramah jemputan kita iaitu Al-Fadhil Ustaz Azmi bin Abdul Ghani yang telah memberi ilmu-ilmu yang begitu manfaat untuk kita amalkan. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, alhamdulillah dipanjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Taala kerana dengan limpah kurnianya dapat kita bersama-sama pada pagi ini untuk satu lagi agenda iaitu pelancaran program sedekah subuh. Terima kasih kepada pihak sekolah yang telah memberi peluang ini untuk saya membuat pelancaran program ini. Terlebih dahulu, sama-samalah kita memanjatkan doa agar kita semua dilindungi Allah dari wabak COVID-19. Hanya Allah sentiasa, semoga Allah sentiasa memelihara kita semua dari wabak yang begitu mengancam ketika ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, program sedekah subuh ini adalah salah satu program dari program PIBG bersama dengan kerjasama pihak sekolah. Program ini merupakan program infak di mana tuan-tuan dan puan-puan boleh bersedekah kurang-kurangnya RM1 sehari. Tujuan program ini dilaksanakan adalah untuk membantu program-program sekolah yang bertujuan untuk meningkatkan pencapaian pendidikan dan sasih anak-anak dapat berkongsi rezeki dan membantu keluarga yang kurang berkemampuan dengan mengadakan program ziarah cakna. Dengan aktiviti program ziarah cakna itu dapat mengeratkan muhibah dan silaturahim sesama kita. Tuan-tuan dan puan-puan, program infak ini disalurkan terus ke akaun PIBG dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan dan kebajikan anak-anak didik Sekolah Kebangsaan Palak Jitaib. Tuan-tuan dan puan-puan bolehlah menyalurkan sumbangan sama ada secara online ataupun memasukkan sumbangan tersebut di dalam tabung infak yang disediakan di kawasan sekolah. Perkara ini akan diwar-warkan di dalam komuniti setempat dan akan diperluaskan di peringkat alumni. Dan sebagai sebahagiannya, maklumat mengenai nombor akaun PIBG akan dimaklumkan kepada tuan-tuan dan puan-puan selepas ini. Sehubung dengan itu, saya percaya ramai di kalangan tuan-tuan dan puan-puan yang ikhlas
untuk menyumbang bagi program ini. InsyaAllah, sumbangan tersebut akan dimanfaatkan sepenuhnya dengan sebaik yang mungkin untuk anak-anak didik Sekolah Kebangsaan Paret JTAIP ini. Semoga dengan amalan bersedekah ini, kita semua berada di dalam rahmat dan lindungan Allah SWT hendaknya. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, sebelum mengundur diri, saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan selamat menyambut Tahun Baru 1443 Hijrah. Semoga di Tahun Baru ini, kita akan dapat meningkatkan keazaman kita untuk berhijrah ke arah yang lebih baik. Saya juga menyeru kepada tuan-tuan dan puan-puan supaya menjaga kesihatan dengan baik di dalam suasana pandemik ini. Jagalah SOP walaupun di mana kita berada. Saya rasa cukuplah setakat ini dan dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya melancarkan kempen sedekah subuh Sekolah Kebangsaan Paret Haji Taib untuk tahun 2021. Sekalian saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitulah selesainya pelancaran kempen sedekah subuh yang telah disempurnakan oleh Encik Abdul Razak bin Ishak selaku Yang di-Pertua PIBG Sekolah Kebangsaan Paret Haji Taib. Majlis merakamkan ucapan ribuan terima kasih. Semoga dengan amalan bersedekah ini kita akan mendapat rahmat dan keberkatan dari Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, para hadirin yang dihormati sekalian, dengan berakhirnya pelancaran program sedekah subuh itu, rasanya sampai di sini sajalah program kita pada hari ini. Saya sekali lagi ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada penceramah jemputan kita, iaitu Al-Fadil Ustaz Azmi yang telah menyampaikan ceramah kepada kita sebentar tadi. Terima kasih juga saya ucapkan kepada tuan-tuan dan puan-puan yang telah bersama-sama kami sejak daripada awal pagi tadi. Dan saya mengambil kesempatan ini untuk memohon ampun dan maaf sekiranya sepanjang majlis kita berjalan ada kekurangan yang tidak dapat dielakkan. Sekianlah sahaja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.